saya liar. Liar. Saya liar sangat. Lepas tu orang tawaran kata, ada tapi tak pergi. Pergi, tapi pergi tapi aset perangai macam-macam lah dulu macam macam perangai. Silap sendiri lah mengaku. Dan saya hold dulu 11 tahun tu saya cakap arah tu betul ke arah dulu. Maksudnya saya berjanji sumpah pun masa saya cakap apa apa pak. Tak nak berlaku dah pak. Ha? Buat kerja biasa je. Lepas tu saya dengar beberapa hari tu dia, dia pun pencin. Dia kata nak pencin juga. Dia tak nak berlaku juga. Dengan SVD dah start dah apa semua. Tapi saya freelance je bukan bukan kata pelajar di situ lah kan. Main dari dulu memang full time berlakon je. Berlakon je. Lepas tu kerja pun tak buat apa-apa. Baik kerja dengan Abang Ipah, jual biji Melayu. Ha, buat macam tu 8 tahun dengan dia tu. Lepas tu dah keluar lah. Masa tu sambil-sambil berlakon lah. Masa tu dia pun ada production house, dia tak nak panggil. Dia rasa macam tak dapat lah. Macam mana nak berlakon lah. Dapat berlakon. Dapat. Sonok masa tu, masa badan tengah sedap. Awal semua dengan kita rasa cukup. Tapi tak ada peluang. Tapi buat juga lah, main atau orang pagi sikit, extra pun pergi. Orang pagi tak pilih, memang tak pilih langsung. Tak pilih langsung. Orang bagi apa pun ambil aja kan. Tapi belajar sambil-sambil belajar tu. Main abang belajar on location lah. Tari darah tu dah memang, memang ada. Memang dah ada kan. Daripada bapak pun, bapak kat rumah dia pesan je ni. Tiga benda kena jaga. Buka set, call time kau. Yang penting sekali call time kau. Dialog kau. Lepas tu, disiplin kau kat set. Yang itu kena jaga. Mulut jangan nak cakap kat set. Saya tengok daripada dia. Tapi saya pergi set, saya pernah satu set dengan dia. Saya punya terlupa masa tu scene fight dengan dia. Saya kena lambung. Saya salah satu step dia angkat, dia goncang saya, dia empas saya datang. Saya buat tidur, tidur terus lah. Lepas tu dia kata, kau silap satu step, kau silap satu step. Saya kata, ah memang silap pun. Lupa ingat nak buat one more, tapi dia kata, tak payah. Kata, tak payah, tu dah okey lah tadi, dah okey. Kata, tak apa. Lepas tu dah ambil satu cerita, cerita Antan Besi, tak pun tak keluar juga. Cerita tu, dia saya jadi fighter tapi tak tahu silat lagi masa tu. Masih tak tahu silat lagi lah. Tahu dah, dah belajar benda kecil. Tapi arwah pesannya kan, kau ni keras. Susah nak bentuk. Masa belajar silat dengan arwah lah. Dengan arwah je, tak pernah ada belajar lain pun. Tapi silat pun silat-silat biasa je. Silat pakai sendiri je lah. Lepas tu silat pentas, main-main rumah orang kahwin. Tapi takat-takat tu je lah. Tak boleh lah orang kata pergi macam. Tapi saya minat sangat silat. Saya tengok orang silat. Sampai saya pernah cuba, pak, saya buat sumbang langkah. Pak, macam ni betul tak? Macam ni betul tak? Saya tengok dia bangun. Bukan macam tu. Bangun buat macam ni, buat macam ni. Saya suka tengok dia bangun. Tengok dengan muka dia bergerak, dengan mata bila mandang tu. Cakap, orang tu ni memang... Kita tak dapat kat dia. Adik saya yang bawah saya, nombor 5 ni. Dia yang betul-betul. Dia kalau ada tari dia, lakonan dia, memang ikut arwah. Tapi sekarang dia tak boleh dah kan. Dah kahwin, dia susah sikit. Saya pernah nak cuba cari untuk dia. Sebab saya katakan dia, sambunglah saya punya. Sambunglah bapak punya ni kan. Aku ingat aku nak kerja je juga kan. Bapak abang terus lah juga. Memanglah kalau aku nak terus lah. Tapi kau tu yang lebih daripada aku. Kan? Kau dapat lebih daripada aku kan. Buatlah, kau buatlah pula. Tapi tak boleh terikat. Tu kenangan yang dalam set yang tu lah. Yang lambung dengan arwah. Saya dapat dua tu. Itu cerita abang lah. Cerita abang saya dengan Datuk Rahim. Saya dengan Rusli Ramli. Saya dengan Syam Visa. Masa tu dalam cerita tu. Dalam cerita abang. Ah, cerita abang tu. Saya saing-saing Bel dengan Sri lah dulu kalau ikut betul-betul naik dulu kan. Bel ni dengan saya. Kalau tidak saya pun dengan Bel okey. Boleh saing lah cerita. Dengan Bel pun pernah syuting sekali. Lepas tu tu lah sekali ni. Tapi Bel memang bagus lah. Saya suka tengok. Tapi maksudnya abang memang tak ada ni, tak fokus lah masa tu. Memang tak nak berlakon sangat ke macam saya mana? Saya liar. Liar? Saya liar sangat. Lepas tu, tawaran ada tapi tak pergi? Pergi. Tapi pergi aset perangai. Macam-macam lah dulu macam tau. Macam perangai. Silap sendiri lah mengaku. Dan saya hold dulu 11 tahun tu saya cakap arah tu betul ke arah dulu lah. Maksudnya saya berjanji sumpah pun masa saya cakap apa-apa pak. Tak nak berlaku dah pak. Ha? Buat kerja biasa je. Lepas tu saya dengar beberapa hari tu dia pun pencin. Dia kata nak pencin juga. Dia tak nak berlaku juga. Dia adalah rasa-rasa dia bagi kat saya tu kan. Tak apalah. Saya cakap dengan dia betul. Kalau saya masuk balik pun saya sumpah lah, saya tak nak masuk. Saya sumpah kalau saya masuk balik industri sebab anak bini. Itu yang 2011 bila saya kahwin tu semua, saya tengok anak saya yang kecil, yang perempuan ni, yang lelaki ni, tengok minat dia orang banyak kat situ ni. Tak apa, aku nak buat. Aku buat balik lah. Tapi saya nak bawa dia je dengan tujuan dia tu, bawa dia orang. Saya create dia orang pula. Itu dia orang jadi yang ni, jadi okey, yang ni boleh buat yang ni. Tapi bila dah mereka bermaja ni, masing-masing dah berontak banyak lah. Jadi saya kata tak apalah, biar aku pula. Tapi kita ni, kita sedar lah, fikir kurang kan satu tu ni.
rasa macam dah lambat. Lepas tu banyak banyak benda tak gali yo. Silapnya masa saya berhenti tu 11 tahun tu saya gali banyak benda di belakang tabi. Package saya masuk abang package tu. Maknanya macam dah tak ada package lah. Badan dah susut, lepas tu dengan gigi pun dah banyak kurang. Habis kita punya dah lari banyak. Macam tu lah punya. Banyak abang rasa look tu penting lah untuk jadi seorang pelakon tu. Betul, kat situ lah saya punya fikir kat situ lah. Saya rasa macam package tu yang tak ada tu kan. Jadi macam kita nak buat tu rasa macam berpura-pura. Senyum pun dah tak ikhlas. Macam sorok-sorok gigi apa semua kan. Jadi macam mana aku nak buat ni. Tapi orang tengok pekin pun yakin pergi panggil lagi semua. Okay. Dia pula ada panggil lagi apa semua. Tiba-tiba pun dapat pula FFM-nya kan. Dia calon apa semua. Jadi aku nak kena bentuk lain ni cakap. Saya kena buat lah. Tu je. Saya pasal kata pasal rate tu saya nak lah kalau dapat saya punya tu. Tu saya bentukkan balik saya punya tu. Buat lain-lain aku apa-apa. Macam bapak dulu lah. Umur 50 gigi pun tak ada apa semua kan. Tapi dia buat gigi palsu tu pergi mungkin masuk set okey kan. Kat situ dia nampak lebih. Nak berapa tu nama job masuk dia masuk kan. Betul. Saya dah kurang confident kat situ je. Maknanya penampil. Apa pandangan kau nak Q tentang look nak jadi pelakon ni nak kena macam Din beritahu tadi. Itu pada saya itu bukan kerja kita lah. Maksudnya sebab tu dekat set tu kita ada orang yang make up, kita ada wardrobe. Tapi yang lebih penting sebenarnya karakter abang tu orang nak panggil sebab karakter tu. Yang lain tu mungkin kita ada, kita sebab tu dekat set ada bidang-bidang lain kan. Wardrobe kalau abang rasa macam oh baju aku tak kena. Tapi itu pergi kepada karakter sebenarnya pada saya lah. Macam abang cakap badan dah susut. Tapi itu lebih kepada look abang memikirkan tentang look. Sedangkan orang memandang abang pada karakter abang tu. Nah, ini keyakinan di main down ni down saya ya. Tak sedar pun yang saya tu berkarakter. Sebab kita kan berlakon ni pun orang suruh sebab okey saya buat. Terus pasal orang cakap jangan cuba Din, kau buat je. Okey saya buat jelah. Tapi kita buat yang kemampuan kita kan. Kita yang kita punya pengalaman yang ada tu. Sebab kita bukan belajar-belajar punya masuk kelas-kelas punya kan. Kita takat orang pergi. Tapi teringin nak masuk kelas-kelas macam kalau Tok Ayah buka kelas apa semua macam tu. Cuma itulah kata cerita macam mampu tak mampu kan dengan bayaran apa semua. Lepas tu saya dulu tak ada kereta, tak ada transport apa semua. Kalau dulu sanggup jalan kaki apa semua. Pergi syuting dengan SBD saya jalan kaki. Berhenti dekat Ceras tu, berhenti atas bukit tu jalan kaki pergi SBD tu. Sanggup. Itu dia pergi set hitam-hitam melegam tu. Jadi kat situ pun orang tegur-tegur gitu. Jadi kita dah rasa macam down sikit. Tak apalah. Tak sampai lah gawat 98 tu. Saya stop. Macam stop tu satu ni sebab orang tak panggil dah. Lepas tu kita pun tahu. Tapi saya stop silap, saya stop terus. Jadi sepatutnya saya masuk belakang tabir tu. Masuk belakang tabir jadi kru ke apa kan maksud kan. Boleh lah sekarang ni kukul boleh jadi AD ke director ke apa kan. Silap kat situ je lah. Struggle. Ni pasal struggle. Dia rasa struggle tak untuk jadi pelakon ni? Struggle ya. Sebab saya bukan orang yang senang. Bapak pun, saya tengok bapak pun banyak berungut pasal dia punya kehidupan lepas-lepas apa semua. Tapi saya tengok dia pun dia dengan dia punya kata azam dia tu, dia nak jadi tu, dia buat sungguh-sungguh sampai dia cuba target, dia ada target. Sampai target dia aku berhenti. Dia pernah cerita benda tu kat saya depan-depan kami, lepas adik-adik tu, anak-anak tu. Kami sembang-sembang tu, dia kata, aku pun bukan nak jauh mana pun. Aku sampai-sampai satu tahap, aku rasa aku dah. Sampai tu betul juga, dia pelupa. Dia sampai satu tahap, dia lupa dialog. Sebab bapak ni, dia orang kenal dia dengan dialog, dia mantap. Dia jaga betul dialog dia kat situ. Saya pun banyak kat situ lah sekarang. Ada macam nak termasuk lupa sikit, apa semua sikit. Saya macam, aduh. Saya risau, saya ingat arwah cakap apa. Tapi saya tak nak stop lagi. Saya rasa macam ya, aku kena improve balik, aku kena latih balik dia kan. Sebab kena masuk set selalu lah. Yang benar-benar cakap pasal struggle dia, yang paling kenangan yang paling ingat lah tentang nak pergi kerja ni pasal struggle tu. Selain daripada HVD tadi kan, jalan kaki. So yang lain ada apa-apa lagi bang yang paling struggle lah sekarang ni? Sekarang ni rasa masih struggle ke apa? Sekarang patutnya tak ada dah. Tapi saya lah, struggle tu diri saya, saya tengah melawan diri. Saya rasa down, saya rasa macam saya macam saya cakap tadi pasal look tu tadi kan apa semua kan. Saya rasa macam, ya aku nak melawan diri punya perasaan tu. Dengan orang apa semua, artis macam ni, eh hebat-hebatnya, ya Allah. Aku ni nak senyum pun susah kan, aku tak boleh lagi ni. Kau macam mana ni kan. Jadi tu kata, lawan apa, tapi saya ambil orang yakin aku boleh buat. Saya buat terus juga macam tu kan. Jadi harap dapatlah saya dapat maintain dalam tu pasal kakak saya cakap semalam.
boleh boleh macam mana nak pergi jauh kalau macam ni, cakap tak apa saya duduk parah-parah pun tak apa, cakap jangan doa macam tu, cakap tak apa lah kot, saya punya fikir macam tu lah kot. Tapi kalau orang fikir kalau nak masuk sini nak boleh tembak bintang terus kan, naik. Saya tak dapat naik parah-parah pun, okay, saya duduk tak tahap dia okey selesa nak yang income tu ada lah, apa semua sebab kerja sekarang pada saya syuting ni saya legasi, saya meneruskan legasi, lepas tu saya untuk keluarga. Jadi benda tu ada tekanan kat saya sebab saya ada legasi, saya kena teruskan legasi. Jadi dia ada kat situ. Walaupun saya rasa macam sekarang orang nak bagi keyakinan dan sampai ke tahap tu. Jadi aku rasa orang yakin dengan aku, mana aku kena buat. Tu sekarang ni teruskan jugalah walaupun rasa macam kadang-kadang rasa macam tak boleh ni, aku ni tak boleh. Tapi orang mahu pun pasal orang mahu kekuatan saya juga tu. Tak boleh lah, dia rasa macam ni. Jangan fikir macam tu, dia bilang. Jangan fikir macam tu, orang dia bising kat dia. Kata renung-renung balik, betul juga dia cakap. Buat, buat. Dari segi payment macam mana sekarang? Saya macam biasa je lah. Saya memang saya pun ada tekanan juga kat situ. Kadang-kadang rasa macam dapat watak sedap-sedap tapi payment macam tu je. Dia habis atas jalan tu. Dia habis atas jalan, lepas tu bapak habis. Jadi benda ni sepatutnya bila dapat dia payment boleh buat sesuatu kan, untuk satu boleh masuk kelas ke ataupun boleh buat sesuatu ke apa, boleh simpan modal untuk jadi producer pula ke apa. Macam saya tengok orang buat kan, kadang-kadang melakon simpan modal buat jadi producer ke apa. Sebab saya kerja lepas tu apa akademik kurang, tak banyak. Jadi saya tak pandai English apa semua, buku kelaut apa semua kan. Boleh faham orang cakap sikit-sikit, orang cakap sikit-sikit ambil ujung-ujung kan. Tapi boleh lah faham macam tu. Dia tak ada apa bagi saya kalau macam bab untuk kewangan ni saya teruk sangat. Dia orang bayar macam mana, ikut hari ke, scene ke? Saya sekarang ikut hari, masih ikut hari. Masih ikut hari. Kakak saya marah saya tu. Sehari berapa tu? Macam yang sudah saya berlakon yang filem tu 300 hari. Sehari 300 kan? Dia orang bayar kat Din. Yang terbaru ni 200. 200. Tapi gerak khas baru ni saya dah dapat sikit, ada cerita gerak khas tu 500 satu hari. Nah, itu pun dia buat penilaian dulu, Datuk buat penilaian dulu. Kawan-kawan lain dapat pun, saya dapat yang tu tak. Tak apalah, saya kata dia sendiri sikit. Apa komen kau nak kau pasal bayaran yang diterima oleh Abang Din? Terkejut. Tak sepatutnya lah, tak sepatutnya. Maknanya apa yang orang lihat kan, padahal pada saya harga tu dah bukan harga untuk Abang Din lah. Kau lihat Abang Din nak, patut dibayar berapa? At least 1000 sehari macam tu, 1000 untuk satu hari. Itu harga yang minima lah. Sebab abang, mungkin saya rasa abang terlampau rendah diri ni, dan orang boleh pijak-pijak kan. Apa yang menyebabkan Din maknanya just terima je, orang bagi 200, 300 pun just terima je. Apa yang membuatkan? Satu, sebab saya rasa takut orang tak nak panggil lagi bila saya demand. Lepas tu saya takut sebab kawan jadi putus, jadi macam tu, jadi jauh. Saya takut yang tu je lah, benda perkara tu. Maknanya yang panggil tu kawan lah. Kadang-kadang ada yang kawan pun yang kita kenal apa semua. Lepas tu ada yang kata macam ni, cakap macam-macam ni, tapi bila bagi takut tu saya rasa. Kawan tu production manager ke, penerbit ke apa? Dia ada yang agensi. Dia macam yang ni PM. Kadang-kadang kat set pun kadang-kadang kita dengan hantar anak pergi, bang masuk kejap, bang masuk kejap. Okey, kita ingatkan dia faham kita dah kan. Sampai siap habis-habis RM50. Oh, ambil kesempatan pula macam tu. Wah, berdialog tapi dapat RM50. Itu maksudnya bang. Kadang-kadang kawan-kawan yang sendiri yang merendahkan kita kan. Kita rasa dia orang tu kawan. Cuma kalau kawan, takkanlah buat kawan kau macam tu kan. So macam ambil kesempatan RM50 sehari tu, tahun bila saya rasa. Itu yang mula-mula saya masuk balik industri. Dulu saya by scene tau. Payment saya by scene. Okay, tak apalah, lepas tu ada episode-episode apa semua. Tapi biasa sikit-sikit lah. Lepas tu masuk balik, saya dapat berdialog RM60. 4 scene. Saya macam, 4 scene RM60 satu hari. Satu hari, kira hari. Oh macam tu, okay. Saya baru tahu balik, oh sekarang macam tu. Okay, tak apa. Saya 2 tahun masuk balik dalam industri ni, saya dah nak give up balik lah. Saya dah macam dah lah, aku orang buat je lah, aku tak nak buat dah je kat. Tapi padahal ada dialog kan, itu ada extra. Saya bagi anak-anak saya, bagi pengalaman. Kau ambil pengalaman, ambil pengalaman. Kalau rasa kau nak teruskan nanti, kau teruskan. Kalau rasa kau nak stop, kau stop. Tapi saya galakkan, tapi saya tak memaksa budak-budak buat kan. Jadi sekarang ni orang dah buka balik fikir, dia orang kata dia nak buat.
Okay, kalau nak buat, buat sampai jadi lah, saya cakap. Jangan buat sampai, jangan sampai buat separuh jalan tinggal apa semua, lepas tu tak jadi, tak jadi apa maksudnya kan. Biar sampai orang nampak lah benda tu, kau pernah jadi sesuatu. Macam saya punya impian tu macam tu lah, nak sampai ke ambil macam arwah angkat uang. Tak boleh bang, apa ni, 200-300 hari. Memang pun saya rasa memang tak, tak patutnya lah. Tapi rezeki dekat tu, lepas tu saya tak nak putuskan hubungan persahabatan apa macam tu kan. Saya rasa macam kau kawan aku, kalau aku buat sini aku tolak kan, besok aku tak dapat job. Saya punya fikir masih ke arah tu. Jadi macam mana kalau kebergantungan pada dia orang pula abang rasa macam tu. Sebab tu saya ada kerja saya tetap saya. Macam saya buat saya syuting, saya kena bayar kawan cover saya. Jadi cover dia, jadi potong-potong-potong saya ujung-ujung je dapat. Kerja apa? Saya security. Buat security dekat rumah JKM, Bukit Beruntung. Jadi pelakon sekarang dah keluar TV, keluar wayang, orang mungkin dah kenal kan. Orang kenal dengan Din apa semua. So jadi security, Din tak rasa macam segan ke apa ke, ada rasa? Saya tak ada segan apa dah sekarang. Saya rasa saya perlu teruskan kehidupan. Kalau saya ada peluang dapat job minggu-minggu, bulan-bulan, saya berhenti kerja saya. Memang saya berhenti kerja saya. Tapi saya dapat job pun setahun sekali, macam mana saya nak survive? Banyak benda komitmen kita nak selesaikan dengan rumah, dengan api air, apa tu, dengan kereta, apa tu. Sampai kereta saya kena tarik, masa tu tak ada job, apa tu, rumah sampai saya kena halau, apa semua. Dan yang ni tuan rumah pun dah bising, ada hutang lama apa semua. Tapi saya macam, tak apa, saya buat pinjaman dengan apa amanah ikhtiar. Dapat sikit, sebab balik. Apa hutang lagi, sebab kerja tak dapat. Masa tu saya merata, saya pernah bawa ketupat palas jalan kaki, pergi hantar kat orang daripada Bukit Untung tu. Tapak kasut rela saya tu daripada tebal sampai bocor. Dia punya sebab tu nak sebabkan tu. Jadi nak dapatkan hidup tu, kata nak dapat stabil tu punya susah lah manusia ni cakap. Ya Allah, rasa macam nak give up, rasa nak tinggal semua, nak ada hutan ni. Duduk hutan seorang yang rasa macam tu kan. Tapi nak macam mana, dah itulah kita dah jalan macam tu kan. Saya buat elok macam mana pun, jadi payment tak kat tu juga. Payment tak kat tu juga. Macam mana aku nak buat ni kat kan. Pernah agak rasa. Saya memang tak pernah minta lah. Saya pernah cuba letak kita punya. Saya suruh dia buka tapak tu. Berapa buka mas kahwin? Saya tanya macam tu. Dengar-dengar tekat ni. Okay. Naik sikit tak boleh ke? Macam mak saya selalu cakap lah. Macam gawi syuting lah. Naik sikit tak boleh ke? Tak boleh lah bang. Jadi macam ni. Biasa lah rasa ni. Bajet kurang. Jadi kita ni. Terus kawan ni kan. Dia kan orang tak panggil aku job pula. Nanti kan. Tak apalah saya buat lah. Tapi dalam kita buat tu, kita merana juga kan. Tapi sebab bukanlah kita nak jadi glamour apa semua. Tak, kita kejarkan kita punya legasi tu. Saya nak teruskan legasi. Jadi otak tu fikir macam tu kan. Dia tak buat, jadi macam putus sahabat, putus kawan. Lepas tu jadi kawan, orang tak nak panggil kita. Macam kakak saya bising, kau masih ambil extra tadi kan. Tak ada, baru ni saya bohong kat ni. Bohong kakak saya, tak ada, ada dialog apa semua. Okay, payment okay. Saya kena buat macam tu ya, nak sedap hati orang tu. Saya kena survive sajalah. Saya punya pandangan lah. Ini saya punya pandangan. Sebab Din dah ada kerja. Ada kerja tetap. So buat kerja tetap tu, berlakon tu, jangan ambil yang murah-murah lagi. So kena tetapkan harga. Berapa nak letak, 500 ke 1000 ke sehari tu, kena ada. Kan, supaya dia tak ni lah. So orang tak panggil pun tak kisah. Kita dah ada kerja. Betul. Kan, kita ada kerja. Betul. So kalau nak panggil, ambil lah. Contoh Amirul Effendi. Sekarang kan dia berlakon, dia dah buat pertanian apa semua. So macam lah, orang tak nak bayar tak kisah. Dia masih buat pertanian. Betul. Dia boleh ada pendapatan lain. Betul. Kalau macam Din dah ada pekerjaan lain, tak payah terlalu ni sangat. Terlalu. So, bila orang offer tu, masa saya kerja, saya harap saya punya tu dah naik. Jadi macam okey, bolehlah saya tampung lebih lagi kan, dengan selesaikan yang lain-lain punya urusan tu apa semua. Jadi bila sampai saya tanya berapa kali bila dengar pula main pergi set dulu baru deal. Dah tanya kadang-kadang tanya, bila tanya dia tanya abang punya rate berapa, macam awak punya berapa. Saya tak tahu abang buka berapa macam ni. Macam filem sudah pun macam tu juga, berapa bagi 300. 300. Tak tahu lagi macam mana kerjanya. Sampai saya punya kena make up sampai 6 jam apa semua. Oh Allah, misalnya aku. Tapi dah bermula, kena habiskan lah kan. Itu penting. Kita pelakon, kita minta skrip dulu. Kan, kalau dia kata skrip tak ada lagi, ada storyline. Dan then karakter, kita punya karakter macam mana apa semua, supaya kita tahu macam mana. Dan kita kena ada rate yang kita letakkan sendiri. Sebab dia orang akan tanya. Dia orang akan call, dia orang akan tanya. Rate dia berapa? So jangan kata tak tahulah.
Sebab sebelum FFM ni pun saya tak pernah buka pasal Rik. Saya pernah tak pernah terfikir pasal Rik tu. Tapi bila jumpa kawan ni, dia kata, abang sekarang kau dah boleh macam ni lah. Kalau kata syuting seminggu kau boleh pukul banyak ni lah. Sampai banyak ni 17,000 apa semua. Dia kata, siapa cakap tu? Tu kawan siapa ni, siapa punya nama. Saya panggil Abel Lagun lah. Tapi dia dengan siapa, Sopi Jikan tu rapat lah. Dia orang nak kenal apa semua. Tadi kata jumpa siapa yang cakap Redin berapa tu? Badrul Mahayat. Badrul Mahayat. Dia kata Faizal dengan adiknya masa tu. Badrul cakap apa tu? Dia kata, "Oh, sekarang dah boleh buat boleh naik harga lah." Dia kata, macam mana bang saya nak letak harga? Saya pun bukan reti apa. Berapa boleh saya letak harga?" Saya tanya dia. "Boleh lah 1000 macam bapak lah, macam bapak dulu pun satu word masa tu pun 1000. Tapi dah dapat 4 word pun 1000 juga lagi." Jadi bapak tapi pun, dulu Nah, dulu. Sekarang pun masa macam tu juga kan, kan. Saya rasa macam aku ni nak naikkan lagi taraf ekonomi je pun hidup kita ni, macam mana kita nak buat. Itu betul juga apa ni cakap, Bermayak cakap boleh letak 1000 tu. Tapi yang sebenarnya saya tak berani bila saya letak 1000 tu betul ke. Sebab tu masa nak syuting pun saya tanya kawan-kawan yang dah pernah naik ni, boleh tak ni? Nanti aku tanya ni, Tapi saya tak berani nak letak rate tu. Tapi bila orang bagi banyak ni, betul ke takat ni? Tak boleh ke naikkan sikit macam ni? Tak boleh bang, saya punya ni tak. Saya betul lah cakap Abang Namron tadi kan. Maknanya abang stick. Abang dah kerja, maknanya abang fix lah. Lepas tu ni memang saya buat lah. Memang lepas ni saya buat lah. Saya memang nak tunggu lah. Sebab kadang-kadang macam tak berbaloi ya. Kalau abang hantar, abang pergi syuting, abang kena ganti orang, abang bayar pula orang tu. Tak. So dengan bayaran syuting tu pun agaknya negatif betul, lah. Yang sudah saya dapat 400 untuk 2 hari. 400 2 hari. Lepas tu saya kena potong 100. Nak bayar kawan 2 hari. Lepas tu saya kena potong dia minyak kita apa semua. Jadi saya punya 2 hari kerja tu 200 ya. 100 hari. Saya macam naik extra juga. Talent biasa juga lah kan. Jadi lepas ni saya memang cuba dia sebab dia. Sebab tengok, tak boleh tengok pada dari segi gaya, dari segi look kita apa semua. Saya pun bukannya handsome pun kan. Tapi saya tak akan biarlah orang minta 200-300 memang tak layan lah. Kan, ha, so walaupun kita tak ada rupa, tak ada gaya, kita ada maruah juga. Jangan kita korbankan maruah kita hanya kerana kita fikir kita tak ada rupa. Bukan dia karakter. Macam Nakiu cakap tadi kan, karakter kan. Bila orang cari seorang pelakon tu, orang tengok karakter. Maknanya kalau dia betul-betul nak abang tu, memang betul dia nak abang. Maknanya kalau dia nak cari ekstra yang lain tu, mungkin dia boleh cari online. Kalau abang rasa ini harga ekstra kan? Tak boleh macam tu. So kalau pasal look itu, pasal karakter abang takut itu semua, itu kerja wardrobe, kerja makeup untuk nampak abang nice lah dekat on frame tu. Lepas ni ini baru ni akan terbaru ni, saya akan bagilah rate tu lah. Saya akan buat. Sebab selama ni tak yakin. Tak yakin saya boleh buat. Saya rasa betul ke lah. Jadi bila pedotai sini bagi tahu, memang saya buat. Minta 1000, letak 1000. Kalau dia tak boleh bayar 1000, jangan bawah pada 500. Macam tu. Betul juga kakak yang cakap. Kena ada, kena ada bawah, kena ada atas. Maksudnya ni harga kita. Dia nego tu, nego jangan bawah pada 500. Sebab tu yang orang duk dapat dia sekarang ambil, supporting apa semua. Kita ambil, kita kerja macam biasa je. Betul. Bye. Okey. Itu saja. Okey, masih Din, selamat berjayalah. Saya doakan insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi untuk perkongsian video-video di masa akan datang. Okey, bye.